Gubernur Sulut, Oli Dondokambey mengambil langkah pencegahan penularan COVID-19 di Sulut lewat vaksinasi. Sasaran vaksinasi kali ini dilakukan di objek wisata dan pasar tradisional. Kita fokus di tempat masyarakat banyak berkumpul, kata Gubernur Oli kepada Tribun Manado, Sabtu, tanggal 19 Juni tahun 2021. Satgas COVID-19 pun bekerja sama dengan pengelola tempat wisata. Disiapkan posko, bagi pengunjung yang belum divaksin maka akan divaksin lebih dulu oleh petugas sebelum masuk ke tempat wisata.